seperti udara yang selalu kau berikan. Dengan motong jalan ini, gue nggak lewat PLN, gue ngehemat bisa dibilang 15 menit, menghemat waktunya. Gara-gara lewat situ paling cuma 2 menit. Iya, mama dulu. Iya. I tried so hard to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so to lose it all in the end. Salah perhitungan gue nggak ngeliat truknya. Bahaya tuh kalau gue berhenti tengah-tengah. Jadi harus paksain. Serem. Gila. Sadis. Tak terduga. Coba tuh PCX kesulitan. Set. Oke, kalau PCX bisa, gue bisa seharusnya. Gara-gara gue nggak ada bodi bawah kan. Jangan blok. Sip. Tidak mudah, sesungguhnya tidak mudah. Trit. Cepat. Hai. Aduh ya Allah. Aduh. V-Power. 50 deh. 50 dulu aja. Full tank aja ya. Full tank deh, full tank. Berubah. Pak? Hah? Aduh. Ada coklat, vanila. Saya lagi diet, Mbak. Mohon maaf. Hampir potongannya lebih banyak lagi. Oh iya, siap. Membernya bisa potong poin juga. Membernya hilang. Nanti buat lagi. Yuk. Masnya waktu itu masuk video saya bukan sih? Masnya waktu itu masuk video saya bukan sih? Oh, bukan. Iya. Boleh foto bareng? Oh, boleh. Yang saya hampir jatuh itu loh, Mas. Oh, si ini. Aduh, siapa namanya? Yang Mas yang satunya ya, yang gede ya? Oh, iya. Aduh. Dari mana, Bro? Dari rumah. Oh, siapa namanya? Farel. Mantap. Ntar aja deh. Nah, kita selesaiin dulu ini. Wah, kosong juga ternyata. Buletin, Mas. Hah? Dibuletin. Udah, itu udah full. Udah segitu aja nggak apa-apa. Oke, siap. Debit cash? Cash aja. Asmoro yang ini. Foto barang ini sama sampean ya? Bukan foto, tapi saya mau jatuh, dia nahanin. Oh, nahanin. Ditahanin dia. Oke. Kita parkir sebelah Tenggo. Sponsor kita Tenggo. Masih ngerekam nggak? Wah, gila, konten banget lu masuk total. Weh. Dari mana, Bang? Dari itu Kemang. Oh. Macet-macetan dulu. Ya, coba tutup. Mantap jiwa. Thank you ya. Sampai ketemu ya. Thank you Bang ya. Kasih ya. Lu ke arah mana? Mau ke Kemang sih, Bang. Hah, serius lu? Iya. Oh, baru banget nih. Baru banget jalan. Oh. Macet ya, Bang, dari. Wah, gila macetnya. Lu mending lewat itu deh. Lewat jalan motong, jangan lurus ke sana. Gue tadi motong lewat apa namanya? Jadi masuk ke kanan, ikutin nanti tembusnya Fatmawati. Oh, situ ya. Daerah situ udah paling ajib deh. Cinere situ kan. Cinere macet. Gue nggak lewat Cinere sama sekali. Gue lewat pokoknya tembus ikutin ya terus sampai Fatmawati deh. Fatmawatinya lumayan lah, agak-agak macet tapi jalan. Bang, sarannya ya. Oke, insya Allah membantu. By the way, helm lu gue punya tuh, helm kayak gini juga. Tapi warna gue hitam. Pakai helm full face, Bang. Oh iya. MK gitu. Kan udah jelek lah. Gue beli lagi gitu. Mau pakai helm apa rencananya? Belum tahu. Belum tahu. Iya sih. Helm sih selera sih ya. Tiap orang beda-beda kan. Oke deh kalau gitu. Gue jalan dulu ya. Oke. Sampai ketemu. Iya dia, Bang. Yuk, hati-hati ya. Bismillah. Sip. Yuk, lain ya. Banjir. Nggak ada yang genangan dong. Nah, tuh kenapa setelah bawa GS paling senang kalau ada genangan gini. Kayak tantangan sendiri gitu loh. Tapi lebih baik genangan yang nggak ke rumah orang. Kalau genangan gini nggak apa-apa, jangan banjir, kesian. Banyak cuy orang-orang yang tersiksa banjir. Jadi banjir tuh kayak bukan cuma banjir doang yang menyiksa, tapi setelah banjir tuh lumpurnya, kecoaknya. Aduh, bukan cuma kecoak, kelabangnya itu, ya Allah. Udah deh kalau udah ngomongin kelabang gue mau nangis. Takut gue sama kelabang sama kecoak. Ada cerita lucu sih tentang kecoak itu. Jadi dulu tuh waktu gue masih kecil, gue ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi udah kan, gue kencing kayak gitu, kayak biasa lah, kencing bocah gitu lah. Gue masih kelas 2 SD apa kelas 3 SD apa. Terusnya habis dari kamar mandi kok I feel something in my celana dalam, you know, gitu loh. Celana dalam gue nggak enak, tau-tau gerak-gerak. Gue buka di tempat umum deh, bodo amat deh. Waktu itu rame rumah gue, dalamnya ada kecoa. Kecoanya kayak udah setengah mau mati gitu gara-gara dimasuk celana dalam gue. Gue teriak, gue nangis, gue lari telanjang. Parah saya emang Gus Ali waktu masih kecil. Kecoa tuh udah paling serem. Telah cerita singkat dikit ya masalah kecoa.